Oke, sekarang kita lihat replaynya. Kita balapan flag to flag di sirkuit Silverstone Inggris. Ridernya kita pakai Fabio De Giantonio, tim Ducati. Ducati Aspira Antangin, lokal brand. Ya, posisi ke-15 di akhir-akhir lap, kita dapat overtake 3 pembalap. Kira-kira yang pembalapnya enggak ganti ban ya. KTM sama dua Honda LCR-nya enggak ganti ban kayaknya. Udah gerimis nih, baru satu lap udah mulai gerimis. Ada kejungkal masuk pitnya, terlalu kencang masuk pitnya.
jatuh. Jatuh, jatuh, jatuh. Rem depannya kunci. Terlalu lama ngerem depan. Banyak melebar nih, ngukur apa namanya brakingnya saat hujan tuh memang belum terlalu ini hafal, walaupun ada titik-titik braking itu tidak bisa jadi patokan gitu ya, karena setiap motor sama ban, setup bannya kan beda-beda juga. Jadi harus sering-sering belajar ya untuk balapan di waktu hujan. Itu karena rem depan juga itu terlalu lama ngeremnya. Oh ini jatuh nih, yang ini kita petik satu di Nakagami. Kayaknya dia enggak masuk pit, makanya bannya sama dengan ini Alex Rin nanti di depannya lagi satu. Kayaknya dia enggak masuk pit, bannya masih yang ban keringnya dipakai. Nah ini dia kayaknya akan ini sekali, lambat sekali dia, kayaknya ban kering dipakai itu. Ada lagi satu KTM ini kita bisa overtake nih. Nah, dua KTM. Gas sama Miller sama Paul, kayaknya Paul Espargaro. 4 ini yang bisa kita overtake. Slide.